Terima kasih rakan setugas Muammar dan juga Nur Intan di Bandar Seri Begawan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Brunei Darussalam. Alhamdulillah, hari ini Selasa 2 Jamadil Awal 1440 Hijrah bersamaan dengan 8 hari bulan Januari 2019. Menemani Auda, saya Siti Maria Masayu menerusi lintas langsung rampai pagi dari daerah Belait. InsyaAllah kita akan kongsikan bersama bis kita antara info semasa dan juga bahan yang telah disediakan oleh rakan setugas dari daerah Belait. Alhamdulillah, pagi ini cuaca amat mengizinkan di daerah Belait. Mudah-mudahan segala aktiviti luar yang dijalankan akan berjalan dengan lancar dengan izinnya jua, insyaAllah. Ya, saya pasti ramai yang memulakan hari Auda dengan bersenam ataupun berjalan-jalan sambil menikmati udara segar di awal pagi. Ya, senaman pagi juga mencegah penyakit dan juga menyihatkan tubuh badan. Bagi mereka yang menetap berdekatan dengan Pekan Belait, seringkali bersenam dan mengambil udara pagi di tepi Sungai Belait yang indah. Apa kata kita saksikan bahan yang telah disediakan oleh rakan setugas Muhammad Rosli Haji Jais mengenai Sungai Belait. Sungai Belait merupakan yang terpanjang di negara Brunei Darussalam. Sungai ini menghubungkan hingga ke Ulu Badas dan Ulu Pendalaman. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Dan kali ini pendekatan saya melihat suasana di perairan Sungai Belait ini, di mana pelbagai aktiviti dijalankan oleh penduduk sekitarnya. Sesetengahnya ada yang meluangkan masa untuk memancing di Sungai Belait, dan juga sambil memancing, sambil umpan dimakan, ada juga yang terus melabuhkan rambatnya untuk mendapatkan ikan-ikan yang ada di Sungai Belait ini. Jadi apa kata kita terus saksikan suasana di Sungai Belait ini dengan aktiviti penduduk sekitarnya memancing ikan di Sungai Belait. Sungai Belait merupakan laluan kedua utama di daerah Belait selain jalan raya, kerana sesetengah penduduk khasnya penduduk kampung Sungai Teraban. Sungai ini menjadi laluan kedua terpenting untuk ulang-alik ke Bandar Belait, kerana menggunakan perahu tambang dari kampung Sungai Teraban ke Bandar Belait cuma memakan masa kurang daripada 3 minit berbanding menggunakan kenderaan. Aktiviti menambang masih lagi aktif, tetapi tidak sebanyak dulu kerana harus pemodenan. Selain penduduk kampung, kapal-kapal perusahaan dan kapal-kapal di sektor swasta juga turut melalui perairan Sungai Belait dalam urusan pekerjaan harian mereka. Keunikan dan kecantikan Sungai Belait merupakan salah satu tarikan pelancong singgah ke daerah Belait yang sinonim dengan panggilan Kota Minyak, yang menghasilkan minyak dan gas di Pekan Seria. Perantaran Sungai Belait cuma memisahkan antara kampung Melayu asli dan kampung Sungai Teraban. Kalau kita lihat, kampung Melayu asli ini terdapat rumah-rumah moden dimajukan. Kehijauan pokok-pokok nipah yang tumbuh meliar di sepanjang Sungai Belait ini menambahkan lagi keindahan sungai. Sungai Belait ini juga berpotensi dijadikan salah satu destinasi kunjungan pelancong kerana kehijauan pokok-pokok nipah yang tumbuh meliar mengukir keindahan Sungai Belait. Keindahan alam cipta ilahi ini memang tidak tolok bandingnya, dan keindahan itulah yang sering dipuji saban hari.
Keindahan Sungai Sumpama ini menarik penggemar kaki pancing untuk santai menikmati keindahan suasana dengan melabuhkan pancing mereka. Memancing di sini begitu sinonim di kawasan sini kerana terdapat kemudahan yang disediakan. Selain melabuhkan pancing, Auda boleh juga melabuhkan rambat seperti yang kita lihat ini. Tidak heranlah tempat ini tidak sunyi dari pengunjung, baik di waktu pagi, petang maupun di waktu malam. Perahu-perahu nelayan yang berderetan tersusun di kawasan ini menampakkan lagi keunikan suasana keindahan sungai ini dengan kapal-kapal besar perusahaan yang turut lalu di perairan, menambahkan lagi kecantikan dan keindahan Sungai Blaid yang memukau. Pondok rehat nelayan ini menampakkan beberapa orang nelayan yang tidak turun ke laut sedang asyik membuat bubu untuk persiapan awal untuk turun ke laut. Alhamdulillah, itu yang dapat kami dekatkan kepada anda, suasana di perairan Sungai Blaid, di mana Sungai Blaid merupakan salah satu lagi keutamaan penduduk-penduduk kampung di daerah Blaid ini untuk mendapatkan sumber pencarian. Di samping itu juga, kalau kita lihat di perairan Sungai Blaid ini, kapal-kapal perdagangan melalui di sini untuk menjalankan urusan-urusan perniagaan. Dan apa yang kita saksikan juga, ada sebagian daripada pegawai-pegawai di sini menjalankan tugas mereka dan juga ada menjalankan latihan lumba perahu di perairan Sungai Blaid ini. Baiklah, sampai jumpa lagi di keluaran akan datang dengan bahan-bahan yang lain pula untuk tatapan anda di Rampai Pagi dari Dera Blaid. Akhir kata, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. InsyaAllah kita jumpa lagi.